Saudara Lun, masyarakat Kota Sebulu Salam dihebohkan dengan banyaknya bangkai babi hanyut di Sungai Soraya dalam beberapa hari terakhir. Berat dugaan bangkai babi tersebut mati akibat terpapar virus kolera. Video kiriman warga di akun Facebook Yati Shiba Shop ini diabadikan dari atas jembatan Gelombang yang menghubungkan Desa Sukamajut dengan Sigrun. Begitu juga dalam video kiriman Supardi yang diambil dari bantaran Sungai Dah, Runding, tampak bangkai babi juga melintas kawasan tersebut. Dari Sebulu Salam, Khalidin, Serambi on TV.